kawan-kawan semua ya. Kita balik lagi, kita mau jalan-jalan ngevlog dulu di sekitaran kota Medan. Dan kali ini aku mau ngebahas salah satu yang mungkin kalian nggak pedulin sama sekali, teman-teman kita disabilitas ya. Jadi ini ada salah satu fasilitas yang harus diwajibkan sama negara. Jadi negara emang harus fasilitas ini nih gitu. Tapi sayangnya ya kita orang-orangnya ya sehat walafiat ini kadang-kadang nggak peduli gitu. Kalian tahu Green Block? Karena aku juga baru tahu, baru ku Google. Green Block itu jalur kuning. Nanti kita tengok dulu apakah memang benar-benar sudah difasilitasi dan dirawat. Langsung aja kita sikat. Jadi yang namanya Green Block itu yang ini Green Block namanya. Ya, jalur kuning lah bisa dibilang. Ini teman-teman, untuk teman-teman yang disabilitas tunanetra. Dan tengok sendiri lah ya kan, apa yang udah dikasih sama pemerintah. Turun lagi. Layar sendiri, kita jalan-jalan, kita tengok lagi. Turun lagi, nggak apa-apa. Mungkin ini dibongkar kali ya, pernah dibongkar karena banjir gitu kan. Waduh, mantap sekali bukan? Parkirkan di trotoarnya, building blocknya juga kayak gini. Nanti teman-teman yang disabilitas, siapa bayangin lah, ini jalan ya, set, pakai building block, set, jalan, jalan, kena tetesan, wah hujan nih katanya, aduh kena aku. Nah, nabrak abis itu nabrak lagi nih, set, nabrak kereta lagi dia, set. Ditunjukin ya, abang-abang kamera tengokin nanti. Ada tulisan di situ dilarang parkir gitu. Tapi ada yang unik. Kenapa? Dilarang parkir di situ. Tapi di trotoar boleh. Gak ngerti juga sistem di kota ini lah. Masyarakatnya aduh kacau kali ya. Aku lewat ya, berapa jalan aku nih. Dilarang parkir. Dilarang parkir dia. Ya. Dilarang parkir, tapi jualan di sini boleh gitu. Terus. Tengok nih. Mobil di sini tengok nih. Kacau kali aku nih. Ini lagi building block gitu. Hancur nih. Teman-teman kayak mana gitu. Cobalah jadi manusia yang peduli sedikit gitu. Sama hal-hal kecil kayak gini gitu. Tengok aja deh. Ini building blocknya nih, di semen. Di semen building blocknya. Building blocknya di semen, tengok nih. Nih kalau saya lihat nih, ini building block nih. Sup, jalur kuning itu, sup. Ini buktinya kalau saya lihat nih. Ini ada nih kan, nih. Di semen. Di semen. Entah kemana-mana lah kota ini. Kalau kabarnya kita jalan lagi nih ke depan sana, pasti jauh lebih acau nih. Wih, ada jalan nih. Baru tahu nih, baru tahu kan kalau di sini ada jalan. Baru tahu. Baru tahu kan? Aku aja orang Medan aja baru tahu aku. Sebentar. Terima pos. AC. AC dan non. Non AC. Non AC. Bilang aja terima kos. Fasilitas AC. Tidak AC gitu kan gitu. AC non AC. Kayak apa gitu kayak AC non ah udah lah payah itu nanti. Lihat sendiri. Di belakang sana itu ada kan gini nih. Nah,
kenapa jual minyak di ujung? Di ujung jalan ada jual minyak. Jalan. Nih teman di Pabel gini jalannya. Ini kan ada guiding block nih. Ini ada guiding block dan sip jalan tembok jual toilet kan sini. Kita tuas bukan nggak paten jalan lagi sup lewat sini dong sup nggak lewat dong lewat kurang sini sup waduh paten. Aku nggak tahu nih proyek pembuatan ini apakah sebelum tiang ini dibuat atau sesudah tiang ini dibuat gitu. Kalau misalnya tiang ini dibangun setelah ada ini, salah dong tiangnya. Tapi kalau dibuat pas ada tiangnya ini, ya masa nggak kepikiran untuk nyabut gitu ya kan? Panis. Ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berapa? 8 ya? 8 atau 9 tiang lah. Gak ngerti aku konsepnya cumana ini. Ini pasti kan tiang baru nih kayaknya ya. Kayak mana nih ceritanya ini? Emang nggak bisa digeser ke sini gitu? Atau kacemana sih? Sumpah aku bukannya ini nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti lah pokoknya. Maksud dari semua ini aku nggak ngerti gitu. Jangan parkir di trotoar. Oke, kena marahi. Bangun tiang boleh. Bangun tiang boleh. Kayak mana sih? Bisa kenapa tahu dari mana ini? Ini kan pasti batu baru nih. Gitu. Batu baru lah. Ya. Begitulah. Nah, tuh ada tuh kan. Ada dong. Ada dong. Jalan, jalan, jalan lagi. Ada dong. Ada dong. Sep. Sep. Ngelewatin tiang lagi. Sup. Sup. Sampai sini terkunci orang itu. Tolong. Gak kayak gini dong harusnya main-mainnya. Aduh, aduh. Ah. Kacau nih. Ah. Jalannya jadi segini deh nih ya. Yang normal aja jalannya aja gak terfasilitasin gitu. Apalagi yang teman-teman di Pabel haknya juga dirampas gitu. Sini gak ada guiding block. Oke. Okay. Mungkin nanti di situ ada guiding block. Oh, ada. Nomor ini. Nih. Enggak sadar kalian. Ada guiding block. Ada guiding block. Aduh, ada tuh jalan guiding. Bentar, ada nggak ya? Ada lagi nggak ya? Nggak. Berarti kan jalurnya harusnya ada dong. Harusnya ada gitu. Kenapa tiba-tiba ini ada gitu? Building block nih, aduh, aduh. Kalau tulang percaya corona nggak? Kalau dunia mau ngapain mau pergi kan? Kalau tulang pribadi lah. Kalau kayak waktu baru ya gimana? Bilang. Tapi jalan di depan ya. Percaya atau nggak percaya? Oh, percaya atau nggak percaya itu? Ya, iyalah. Mau apa dibuat? Kalau salahnya aku sampai keluar kota aku jalan apa nggak ada? Nyalami orang lagi aku nggak pakai masker. Nggak ada. Sehat ya? Pengemis aku sekarang. Oh iya. Minta berapa ribu orang aku gini. Tapi itulah. Tangkap omong praja sapu TV dipukuli awak dapu papa ya cuma lagi ya namanya hidup lah tapi kalau divaksin enggak sama kalau di lahir apa tulang itu vaksin itu
pertama suntik, kedua suntik lama-lama bayar. Sama kayak beli obat kita, lama-lama bayar. Tadi yang menurut tulang tadi itu apa? Gak ada. Kalau corona ya, dia memang mengabdi. Oke. Okay. Tapi kalau mau diri kita ya, itu nggak percaya, nggak percaya. Memang ini ya semua dunia mengakui corona, corona. Kalau mau diri kita ya percaya, nggak percaya lah. Gak ada. Memang kita dibilang, udah di apa, udah di lama, udah. Siapa? Nikologius. Iya lah orang Jerman apa itu? Hah? Ramal dulu kan dia yang ramal yang perang dunia, dia yang ramal. Apa-apa dua burung besi akan menghantam apa katanya apa? Menara itu. Apa? Bola yang kena hantam ETC kan. Oh, oke okay, oke. Okay. Ramalnya nanti perang dunia keempat akan terjadi. Pertama dari perang kecil. Udah diramalnya lagi. Lucifer udah datang. Lucifer itu apa tuh? Ah, sangat tahu Lucifer ah. Cuma lah orang Batak. Ya tahu lah. Ya maksud. Masa Lucifer enggak tahu. Iya, maksudku gini lah ya. Musuh tuan siapa? Iya, iya. Isi musuh tuan. Siapa musuh tuan? Melon. Malaikat tuan yang membelok. Lucifer. Lucifer. Termasuk vaksin ini lah. Iya, lah udah dibilang nanti seluruh dunia tergantung sama dia. Tubuh setiap manusia akan dikasih chip. Jadi mesti sama dia semua manusia. Yang tidak apa itulah yang selamat jadi pengikut Tuhan. Nah itulah. Dunia semua vaksin, vaksin suntik. Kalau lah, kalau lahir disuntik lari. Larilah. Lelah disuntik mau. Masih pertimbangan sih aku. Enggak juga, mau enggak? Karena lek merasa diri lek sehat. Ah, iya iya iya. Betul betul betul. Betul. Tapi salah divaksin juga kau yang malah kena di sini. Oke oke. Itu jarum suntiknya yang baru kan? Yang udah dipakai orang juga nya jarum suntiknya. Oke. Enggak mungkin sekali suntik buang, sekali suntik buang. Ah mungkin ya. Logika lah, sekali suntik buang, sekali suntik buang. Mau berapa ribu juta jiwa disuntik. Ya jelas. Di sini balik. Masuk akal sih, masuk akal. Oke lah tulang, aku jalan dulu ya. Ah, baik. Kita ya lah. Udah berdoa aja, wajib kita jalan. Ada. Oke tulang, aku jalan tulang ya. Boleh, tidak. Lalu, 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 lalu.